Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa kepada kita semua untuk merasakan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Dalam kesempatan kajian pada kali ini, saya akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana diketahui, Nabi Isa alaihissalam merupakan salah seorang rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala angkat dan menjadi salah satu pembawa risalahnya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu kelahiran yang sangat membuat keajaiban yang luar biasa dan menjadi bagian dari kemukjizatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Kelahiran Nabi Isa sebagaimana diketahui merupakan kelahiran yang tidak umum terjadi pada seorang manusia, di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Hanya ibunda beliaulah yang kemudian menjadi perantara kehamilan dan kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu keajaiban tersebut dengan memperumpamakan kelahiran dan penciptaan Nabi Isa itu dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang dilahirkan juga dengan cara yang sangat ajaib, yaitu tanpa kehadiran manusia bahkan sekalipun, yaitu diciptakan melalui tanah yang kemudian Allah tetapkan untuk menjadi seorang manusia. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu dalam penciptaannya seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah telah menciptakan dengan tanah kemudian dikatakan kepadanya kun fayakun, maka jadilah ciptaan tersebut. Maka begitulah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara lebih mendetail tentang bagaimana proses terjadinya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka kita perlu untuk merujuk ke belakang mengenai latar belakang daripada keluarga Nabi Isa yang sangat-sangat luar biasa tingkat kesalehannya, tingkat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diketahui, Nabi Isa merupakan putra daripada Sayyidatuna Maryam, dan Maryam sendiri merupakan seorang anak perempuan dari Imran yang telah bernazar untuk menjadikan salah satu anaknya menjadi seorang anak yang ahli ibadah untuk berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Di dalam cerita keluarga Imran sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan keluarga ini, menyamakan dengan keluarga-keluarga nabi yang lain. Di dalam surat Al-Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang proses kelahiran Nabi Isa, Allah memberikan sebuah prolog yang sangat cantik, yang sangat indah, yaitu menjelaskan tentang latar belakang keluarga Nabi Isa yang sangat-sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahima wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih beberapa keluarga-keluarga yang istimewa, yaitu keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Adam, keluarga Nabi Ibrahim, dan termasuk di dalamnya adalah keluarga Imran yang menjadi salah satu keluarga yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga Imran inilah kemudian lahir Maryam, putri daripada Imran. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang nazar dari istri Imran untuk menjadikan anak yang dikandungnya itu menjadi seorang yang berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah itu, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika istri Imran bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Allah, aku ingin jadikan anakku ini
sebagai seorang yang mengabdi dan berkhidmat ke Masjidil Aqsa. Akhirnya dalam waktu singkat lahirlah anak itu. Namun anak tersebut ternyata di luar dugaan, yang diharapkan ada seorang anak laki-laki yang bisa berkhidmat, tetapi ternyata yang keluar adalah seorang perempuan. Namun demikian, perempuan inilah yang akan menjadi sebuah perantara, sebuah keajaiban yang luar biasa, yaitu terlahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil Maryam telah dididik dengan didikan-didikan yang baik, dengan didikan-didikan yang Islami, yang sesuai dengan akhlak-akhlak para anbiya yang menjadi keluarga besarnya. Maryam sendiri telah diasuh dan dipelihara oleh Zakaria, seorang nabi yang juga merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah seorang murid yang begitu luar biasa dalam menjalankan syariatnya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan bagaimana ketika Nabi Zakaria takjub dengan rezeki yang Allah berikan kepada Maryam, padahal ketika itu ia masih kecil, karena kesalehan daripada Maryam itu yang luar biasa. Allah berfirman, "Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat hadha min huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Dan di dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Zakaria lah yang telah mendidik Maryam dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya, Maryam takjub. Zakaria melihat apa yang Allah berikan kepada Maryam, rezeki yang tidak disangka, buah-buahan yang ada yang bukan pada musimnya. Maka Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Dari mana ini semua?" Lalu dijawab, "Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala." Semua ini para pemirsa sekalian menunjukkan betapa perhatian, betapa pendidikan yang telah Allah persiapkan untuk Maryam untuk menjadi ibu seorang manusia yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kemudian Maryam sendiri merupakan seorang perempuan yang telah Allah pilih di antara sekian perempuan yang lainnya. Di dalam surat Al-Imran juga Allah menceritakan hal itu. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, mengilhamkan kepada Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya wahai Maryam, Allah telah memilih dirimu dari sekian perempuan yang ada di jagat raya ini. Wa tahharuki, dan mensucikan dirimu wahai Maryam, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu, melebihkanmu, mengistimewakanmu dari perempuan-perempuan yang lain. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan menyebut bahwa di antara sekian banyak perempuan yang sempurna keimanannya, itu adalah 4 orang. Di antaranya adalah Maryam, kemudian Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, dan Sayyidatuna Asiyah yang merupakan istri dari Fir'aun. Jadi Maryam telah Allah Subhanahu persiapkan untuk menjadi rahim bagi calon nabi yang luar biasa yang akan diceritakan sebentar lagi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah kejadian kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Kisah ini diawali dengan datangnya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam untuk mengabarkan ketentuan Allah, untuk memberitahukan keinginan Allah terhadap diri Maryam yang telah dipersiapkan sejak jauh hari. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya." Dan ketika Maryam telah mengambil sebuah tempat ya di mihrabnya, lalu ia menutup diri dari orang-orang karena ia ingin beribadah secara fokus, secara khusus, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim salah seorang malaikatnya yang terbaik, malaikat Jibril, untuk membawa kabar gembira kepada Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki menemui Maryam dan mengabarkan hal tersebut. Kemudian ketika melihat ada seorang laki-laki yang ada di ruangannya, mendadak tiba-tiba ada laki-laki, maka terkejutlah hati Maryam. Tidak pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Bagaimana seorang laki-laki bisa masuk ke ruangan tersebut? Maka Maryam kemudian, karena tidak tahu yang datang itu adalah malaikat Jibril,
kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dilindungi dari kerusakan atau dari kerencana buruk dari orang yang mungkin datang kepadanya tersebut. Maka Allah berfirman, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Lalu Maryam berkata, ya aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu kalau memang engkau itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kejadian peristiwa itu di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika malaikat datang kepada Maryam dan berkata, wahai Maryam, Allah telah memberimu kabar gembira, sebuah hal yang istimewa, yaitu dengan menetapkan untuk mengandung seorang manusia mulia yang bernama Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika Maryam merasa yang di hadapan itu bukan lelaki atau belum tahu kalau itu adalah malaikat, ia berkata, lalu malaikat Jibril berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabaki hulaman zakiyya. Aku adalah rasul Tuhanmu, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikanmu sebuah kabar hadiah yang besar, yaitu seorang anak yang suci. Ketika itu masih terjadi sebuah dialog yang sungguh luar biasa. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan kepada Maryam setelah Maryam menjadi tenang tentang kedatangan orang tersebut yang merupakan malaikat. Kemudian Jibril menjelaskan tentang adanya perintah Allah kepada Maryam untuk mengandung seorang anak yang akan menjadi seorang nabi, seorang yang soleh, seorang yang dinanti-nantikan oleh umatnya ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat dari Nabi Isa yang ketika itu belum terlahirkan tentu saja. Maka Allah mengatakan tentang Nabi Isa, wajihan fid dunya wal akhirah. Nanti anak ini, manusia yang akan dikandung ini akan menjadi seorang yang terpandang, seorang yang terhormat, yang termuliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Akan dimuliakan di mana saja ia berada. Wa minal muqarrabin, dan merupakan orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dengan mukjizat yang lainnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan juga anak ini yaitu Isa nanti akan berbicara kepada manusia baik ketika ia masih bayi maupun ketika sudah dewasa dan merupakan orang-orang soleh. Setelah diceritakan tentang sifat-sifat yang luar biasa tersebut, bertambah tenanglah Maryam untuk menerima dari keinginan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Barulah setelah itu kemudian malaikat Jibril memasukkan ruh, meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim Sayyidatuna Maryam alaihi wassalam. Di dalam cerita tentang ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyah. Lalu setelah hamil, maka Maryam mengambil tempat yang jauh. Nah, ketika sebelum ditiupkan ruh Isa ke dalam perut Maryam, Maryam sempat bertanya, bagaimana mungkin aku sebagai seorang perempuan yang perawan, yang belum pernah tersentuh sedikitpun oleh manusia, apalagi melakukan perkawinan atau melakukan sesuatu yang lainnya, bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak ya, yang akan menjadi seorang nabi tersebut. Maka tentu itu semua sudah Allah atur, dan kekuasaan Allah di atas semua kekuasaannya. Maka berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Maryam yang bertanya kepada malaikat Jibril. Maka Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak sementara lam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki sedikit pun. Dalam ayat yang lain, walam yamsasni bashar walam aku baghiya, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan aku juga bukan seorang yang berlaku buruk, seorang pelacur yang melacurkan dirinya. Kemudian malaikat Jibril ya menjawabnya dengan penuh ketenangan, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, begitulah Allah menciptakan siapa yang inginkan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, maka Allah tinggal berkata, jadilah, maka terjadi makhluk tersebut. Kemudian akhirnya Maryam pun mengandung anak itu. Para ulama tafsir berbeda pendapat bagaimana malaikat Jibril memasukkan ruh itu ke dalam ketubuh Maryam. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ditiupkan di lengan bajunya.
Ada yang mengatakan ditiupkan di bukaan pakaiannya, ya, di bagian pakaiannya. Ada yang mengatakan ditiupkan di badannya. Ada yang mengatakan ditiupkan di mulutnya. Intinya adalah bahwa malaikat Jibril telah membawa ruh tersebut, kemudian ditiupkan ke dalam diri Maryam, sehingga kemudian Maryam itu mengandung seorang anak yang sangat istimewa, yang sangat penuh dengan kehormatan tersebut. Kemudian setelah Maryam hamil, kemudian ia menjalani kehidupannya seperti biasa. Para ulama berbeda pendapat berapa lama masa kehamilannya. Umumnya ulama berpendapat bahwa masa kehamilannya seperti layaknya kehamilan yang lain, para perempuan yang lain, yaitu sekitar 9 bulan. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa masa kehamilannya hanya sekejap. Ketika kemudian ditiupkan ruh, kemudian langsung hamil, dan kemudian tidak lama kemudian langsung melahirkan. Ya, dan masih ada beberapa pendapat-pendapat para ulama tafsir yang lainnya, yang itu akan dibahas dalam tempat yang lebih luas dalam pembahasan tentang Maryam ini. Kemudian kehamilan Maryam berjalan seperti layaknya kehamilan biasa, ya, sempat juga bertemu dengan istri Nabi Zakaria yang merupakan kakak daripada Maryam sendiri dan menceritakan tentang kehamilan itu, yang kebetulan subhanallah memang istri dari Nabi Zakaria, yaitu kakak Maryam sendiri, sedang hamil seorang anak yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa merupakan saudara sepupuan, ya, dari ibu mereka masing-masing. Kemudian di dalam Al-Qur'an diakhiri cerita itu dengan kisah persalinan Maryam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam, fa ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya fa ja'ahul makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam ketika sudah dalam keadaan yang sangat lemah, ia sudah mengambil tempat yang jauh, yaitu di salah satu di ujung wadi atau lembah dari Baitul Maqdis. Kemudian datang masa persalinan tanpa ditemani oleh seorang pun. Ia melahirkan sendiri dalam keadaan yang lemah, tidak membawa makanan, tidak membawa minuman. Beliau bersedih sekali sampai berharap, ya Allah, seandainya aku mati saja daripada menanggung semua beban ini. Semua beban yang beliau itu merupakan seorang wanita suci. Bagaimana nanti omongan-omongan orang. Beliau membayangkan hal-hal yang sesuatu seperti dibayangkan selayaknya manusia. Karena kemanusiaan Maryam ketika itu muncul. Sehingga dia tidak ingat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar terhadap dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguatkannya dengan hal-hal karamah-karamah yang lain. Maka disebutkan, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rubbuki tahtaki sariya. Tiba-tiba ada suara dari bawah dirinya untuk menenangkan, jangan sedih, tenang, Allah selalu akan menjaganya. Wa huzzi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Lalu ketika keadaan Maryam sedang keadaan lapar dan haus, tidak memiliki teman, tidak memiliki makanan, diminta untuk menggoyangkan pokok pohon yang besar, pokok kurma, yang tentu itu tidak mungkin dilakukan, tapi semuanya sudah di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun berguguran kurma-kurma yang basah yang dimakan untuk dijadikan sebagai penguat pada dirinya. Lalu Allah mengalirkan juga di bawah Maryam itu sebuah sungai kecil, sebuah parit kecil yang airnya bersih, segar, memberikan kekuatan kepada Maryam. Singkat cerita, akhirnya Maryam setelah makan dan setelah minum dengan memiliki kekuatan tenaga yang cukup, akhirnya ia pun melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu saatnya Nabi Isa dibawa pulang oleh Maryam kepada keluarganya. Ketika itulah Maryam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Berpuasa, tidak makan dan tidak minum, dan juga berpuasa untuk tidak berbicara, ya, supaya semua itu nanti akan diserahkan kepada Allah. Allah telah mengatur semuanya. Maryam diminta hanya untuk pasrah dengan skenario yang sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada Maryam, "Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya." Kalau kamu nanti ketemu di jalan atau di mana saja ada orang, diam, enggak usah ngomong. Katakan kamu sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa. Pada hari itu dia tidak akan berbicara, tidak akan makan, tidak akan minum. Singkat cerita, akhirnya Maryam sampai kepada keluarganya, bertemu dengan kaumnya. Betapa terkejut luar biasa kaumnya. Bagaimana seorang perempuan suci, seorang perempuan salih, sampai membawa seorang anak yang tidak jelas siapa ayahnya. Sampai kemudian terucap kata-kata yang buruk, tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Maryam. Maryam tetap diam seribu bahasa. Tidak berbicara apa-apa.
kaumnya semakin marah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemudian Maryam menunjuk kepada anaknya yang sedang ia bawa, Nabi Isa yang dalam gandengannya. Fa'asyarat ilaihi. Kalau mau tanya-tanya langsung ke anak ini. Mereka tambah marah. Qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa bertanya kepada anak yang sedang digendong seperti itu? Mana mungkin dia bisa berbicara? Subhanallah, disitulah kemudian titik klimak dari semua cerita ini. Ingin menunjukkan betapa kuasa Allah di atas segala kuasa. Allah membuat Nabi Isa berbicara ketika dalam keadaan buaian ibunya, yang itu tentu tidaklah umum daripada manusia biasanya. Maka Nabi Isa dengan izin Allah kemudian berkata, Qala inni Abdullah atani al-kitaba waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kemudian Nabi Isa berkata, Inni Abdullah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Untuk menolak semua ucapan-ucapan buruk orang-orang Kristen setelahnya, orang-orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya ahtani al-kitaba wa ja'ala nabi, yang telah memberikan aku kitab suci, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, aku dijadikan menjadi orang yang berkah, yang bermanfaat untuk semua di mana saja beliau berada. Wa awsani bis-salati waz-zakati, dipersankan untuk melaksanakan salat, melaksanakan zakat, madum tu hayya selama hidupnya. Dan yang terakhir, wa barran biwalidati, menjadikanku untuk selalu tunduk berbakti, patuh kepada kedua orang tuaku. Kemudian wassalamu alayya yawma wulidtu, dan keselamatan selalu melingkupi beliau ketika dilahirkan. Wa wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, ketika wafat maupun ketika nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya pada seorang diri nabi yang telah Allah persiapkan untuk membawa sebuah risalah yang besar. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kelahiran Nabi Isa ini, menguatkan keimanan kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim yang meyakini beliau sebagai seorang nabi, bukan seorang anak Allah seperti yang telah didustakan kepada beliau oleh para pengikut-pengikutnya yang menyimpang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.